Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Amelia dari Fuadi Collection. Kali ini saya akan mereview martabak rusa dari Victory Restaurant Singapura. Ketika Anda berkunjung ke Singapura, Anda harus mencoba martabak. Ada dua restoran terkenal penjual martabak di Singapura. Kali ini saya akan mencoba martabak rusa dari Victory Restaurant. Victory Restaurant ini bersebelahan dengan Zamzam Restaurant. Dan kedua restoran ini menjual martabak rusa. Lokasi restoran mereka juga sangat mudah untuk ditemui. Dia berdekatan dengan Masjid Sultan. Ketika Anda mengorder martabak, maka Anda akan mendapatkan martabak itu sendiri. Lalu Anda akan mendapatkan saus kari, saus tomat, juga timun. Restoran ini adalah restoran halal yang terdapat di Singapura, jadi gak usah khawatir. Ini adalah pengalaman pertama saya untuk mencoba martabak rusa. Saus kari. Saus tomat.
melihat lapisan tepung martabak ini, saya teringat martabak telur di Indonesia. Daging rusa cincang. Telur. Dua jenis saus, saus tomat dan saus kari. Saya pribadi lebih memilih memakan martabak ini dengan saus tomat. Jika Anda datang ke Singapura, jangan lewatkan untuk mencoba martabak rusa ini. Mungkin Anda bisa mengorder martabak rusa yang ukuran kecil seperti yang saya order ini. Karena jujur saja ada sedikit perbedaan rasa dari martabak di Indonesia dan martabak di Singapura. Jumpa lagi!